Eldiff Coffee House yang beralamat di kawasan Mega Legenda 2 resmi dibuka pada tanggal 13 Oktober 2019 dengan konsep yang cukup unik dan berbeda dengan kafe lainnya yang ada di Kota Batam. Eldiff Coffee House lebih memilih konsep shipyard dengan tata ruang terbuka seperti ruang workshop galangan kapal yang terbuka. Hal ini membuat para pengunjung bisa menikmati pemandangan yang ada dan bisa menghirup udara segar tanpa adanya gangguan dari asap rokok. Dalam grand opening Eldiff Coffee House ini banyak hiburan yang disajikan oleh pihak Eldiff untuk memanjakan para pengunjung yang hadir pada saat grand opening tersebut. Diva, owner dari Eldiff, menjelaskan bahwa dirinya memang sengaja memilih konsep terbuka seperti ruang workshop galangan kapal agar udara bisa dengan leluasa masuk dan tidak pengap. Sebelumnya saya flashback, saya dulu di marketing di iHotel Baloy, saya juga segmennya megang ke shipyard, jadi saya suka dengan konsep seperti workshop. Kenapa kita ambil ini, lebih kokoh dan orang lebih masuk ke dalam ini, masuknya lebih luas dan lebih plong kalau orang masuk itu aja sih saya ambil tema. Eldiff Coffee House juga memiliki menu andalan untuk makanan seperti ayam ngebom yang sangat favorit. Eldiff juga menyajikan minuman yang luar biasa dan belum ada di tempat lain seperti teh hijau dingin. Dengan hadirnya Eldiff Coffee House tersebut, diharapkan bisa memanjakan lidah para pecinta makanan dan minuman yang ada di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Dina Siagian melaporkan.